So what's going on guys, it's me Ambi47, welcome back to my channel. So hari ni aku nak review tu sebuah earphone yang personally aku beli lah. Kenapa aku beli earphone ni lah, nanti aku ceritalah masa review tengah-tengah video nanti. So earphone ini aku nak review itu adalah merupakan sebuah earphone daripada keluaran brand Sony, iaitu model MDR-EX255AP. Panjang jugalah nama model dia. So bang, apa yang bestnya earphone ni sampai abang nak beli earphone ni bang kan? So ya bang, tu aku nak sembang lah ni kan. Aku nak sembang straight to the point lah. Kita ceritalah baik buruk mengenai earphone ni. Sebab aku dah pakai juga lebih daripada seminggu. And mostly aku gunakan untuk buat main game lah. Dengar lagu kadang-kadang juga, tapi mostly memang aku buat main game lah. Aku cocok earphone ni mostly guna dekat PlayStation Portal lah. Maksudnya aku main game PS5 lah. Spoiler, aku boleh cakap agak nice jugalah earphone. Nanti kita cerita lebih detail masa review. Alright, pengalaman unboxing. Aku rasa sangat simple lah untuk sebuah produk yang berharga 100 lebih. Nanti kita cerita harga, tapi kau dah tahulah 100 lebih kan. Nampak agak mahal. Ya, aku rasa sangat simple lah. Kalau kau buka dalam ni, memang kau akan jumpa earphone ni. Kau akan jumpa cotton bud lebih-lebih untuk kau tukar based on kesesuaian tinggal kau. And kau akan jumpa manual. That's basically it. Itu saja. Sangat simple lah. So tak ada benda aku nak tunjuk ke dalam ni. Memang kau buka je, kau jumpa earphone. Kau jumpa yang bud lebih-lebih untuk kau tukar based on size telinga kau orang. Memang ada small, medium yang default kita pakai. Dan juga large lah kan. And then manual. Itu pun bukan manual apa benda macam tulis-tulis. Produk instruction satu lah idea lah kan. Dan then that, ya itu sahajalah. So nothing fancy dalam box yang dekat luar. Seperti yang korang tengok dekat biru, dia macam bagi tahulah ini untuk smartphone, high quality audio sebagainya. Tapi boleh je nak cucuk dekat mana-mana device lain selain daripada smartphone. So tak ada masalah kalau kau nak buat main PS5 ke, nak buat main kat Nintendo Switch ke, boleh je walaupun dia tulis kat depan tu for smartphone lah kan. So jom tanpa membuang masa kita review tu guys. So jom guys. Bye. Okay, ini adalah model Sony MDR-EX255AP lah. So bang, kenapa abang tangan gatal pergi beli earphone 100 lebih ni kan bang? Tak ada earphone lain ke abang nak beli kan? So ya, aku saja nak try lah brand earphone Sony ni. Sebab kalau kita tahu, kalau bagi siapa yang tak tahulah kan, Sony ni selalunya popular dengan produk audio. Jadi keluar produk line up audio dia adalah produk yang berkualiti lah. Sony memang popular dengan kualiti produk audio diorang lah. So yap, disebabkan tu aku macam rasa nak try lah juga guna earphone daripada Sony. And to be honest, aku juga merupakan orang yang tidak gemar sebenarnya menggunakan TWS, especially untuk buat main game tau. So aku mencari alternatif kalau aku nak pilih earphone Sony khas untuk gaming, wire apa yang ada. And yap, pilihan yang ada yang aku nampak rasa paling kena dengan aku, iaitu model EX255AP lah. Satu lagi model alternatif lain iaitu SB255. Tak silap aku, SB tu stand for extra bass. So yang itu aku ada research, yang itu ramai kata tak berapa sesuai untuk buat main game, especially game kompetitif, disebabkan driver unit dia yang dia tune daripada keluaran pihak brand Sony lebih kepada bass. So kalau anda kata kau akan dengar bunyi-bunyi yang macam melibatkan full stack, iaitu bunyi yang sangat perlahan, maka kat situ dia akan hilang lah sound-sound yang perlahan tu, sebab dia lebih fokus pada bass kan, iaitu bunyi letupan dan sebagainya. So maka dengan itu SB255 tu bukan earphone yang aku rasa sangat sesuai lah untuk orang kata semua user scenario lah, seperti main game lah salah satunya kan. Yeah, that's why kenapa aku tak decide untuk pilih model SB255. Dan aku ada buat research, ramai kata kalau kau nak cari sebuah earphone wire Sony yang orang kata paling universal lah, nak buat dengar lagu boleh, nak buat-buat-buat dengan kawan guna mic dia yang decent pun boleh, nak buat main game pun boleh, nak dengar apa benda, nak buat apa pun saja semua boleh, maka model yang sangat sesuai iaitu EX255AP lah yang diorang recommend. Sebab satu lagi model iaitu EX155AP, yang itu lebih budget version, tapi daripada segi driver unit dia lebih kecil berbanding dengan yang ini. Yang ini driver unit dia lebih besar. Senang cerita, driver unit ni lebih besar, lebih padulah audio dia dapat sampaikan. Tapi dalam masa sama kena pandai tune jugalah. Macam SB255 tu memang audio driver unit ni lebih besar, tapi disebabkan dia tune lebih kepada extra bass, maka yang itu tidak sesuai untuk buat main game. Sebab macam aku cakap tadi, review aku ni lebih fokus kepada gaming lah kan. So dipendekkan cerita kan, macam aku tadi berbual-bual, abang, apa yang abang baca dan apa yang abang cerita betul ke bang, model ni dapat deliver? Ya, 100% dapat deliver seperti mana apa yang orang katakan yang dah beli earphone ni lah kan, pengguna-pengguna Reddit. And aku dah guna seminggu lebih and aku boleh cakap, oh ya, yeah, nice, not bad. Macam kalau kau nak buat main game, contohnya game kompetitif, this is the best earphone by Sony yang kau boleh dapatkan, that's first.
Secondly, kau nak buat dengar lagu apa-apa pun lagu yang kau minat, tak kiralah genre rock ke, genre lagu slow-slow ke, genre pop ke, ni pun dapat deliver dengan baik. Sangat nice kat situ lah. So ya, daripada segi audio quality aku tak nak cakap banyak. Memang betul lah apa yang ramai claim, Sony memang daripada segi audio produk memang mantap teruk lah guys. So ya, itu daripada segi audio lah. Daripada segi build quality kan, untuk model AS255AP ni, pada pendapat aku daripada segi price point dia, decent lah kot. Aku rasa dia punya wire agak sedikit nipis, tapi aku faham kenapa, sebab earphone ni memang mungkin fokus untuk lebih lightweight, sebab memang ringan earphone ni. Bila korang pakai lama-lama earphone ni untuk buat main game ke dengar lagu, pada pendapat aku memang sangat selesa lah, sebab dia punya mungkin disebabkan dia punya ergonomik dia, aku tak sure dia punya bite tu mungkin punca lebih selesa ke, ataupun memang aku rasa memang ringan lah mungkin atau reason yang memang betul kenapa membuatkan earphone ni bila kau pakai lama tak rasa sakit telinga. And also dia juga tempat yang kat sini tulis EX255AP, kat sini kau boleh adjust wire dia, boleh tarik lah ke depan dan ke belakang ikut kesesuaian kesesuaian kurang lah. Ingat, selain daripada tu dia ada juga action button kat sini, mungkin untuk play pause lagu ataupun angkat tutup call lah. Itu je fungsi button yang dia ada dekat depan ni. And belakang dia adalah mic lah, nanti kita cerita mic dia nanti pada bahagian video. And then dia punya kepala dia, kepala dia ni macam aluminium, tapi taklah aluminium orang kata berat macam yang aku pernah review macam Logitech G33 sebelum ni. Bila kita tengok balik body dia, nampak macam aluminium kan, dia punya aluminium brush tu kan. Tapi yap, daripada segi ringan tu yang membuatkan aku sangat keris lah benda ni aluminium ke tidak. Tapi dandai-dandai okey je, build quality dia solid lah, tak kira lah material apa yang dia guna. Yang penting pada pendapat aku, bila aku pegang aku rasa high quality jugalah earphone ni. And yup, last sekali dia punya kepala untuk cocok lah, iaitu 3.5mm earphone jack lah. So yup, L-shape which is sangat nice lah, L-shape kan. So senang untuk kita adjust bila kita cocok ke mana-mana device yang menggunakan earphone jack lah. So yeah, dan itu sahaja daripada segi body quality and macam aku sembang tadi audio quality and comparison antara model-model lain kan. So jom, tanpa membuang masa, macam aku janji tadi, aku akan payung sikit microphone test menggunakan earphone Sony EX255AP ni lah. So korang boleh dengar guys, dipersilakan. Alright, so ini merupakan microphone test menggunakan earphone daripada keluaran brand Sony, iaitu model MDR-EX255AP lah. So guys, macam mana guys, korang dengar padu tak microphone dia? So yap, earphone ni aku connect directly terus ke phone aku dan aku terus shoot lah. So macam mana guys, korang dengar padu tak guys suara mic dia? So ni microphone dia terletak di sini lah. So kalau korang dengar, kalau aku letak dekat dengan mulut makin kuat ke tidak? Dan kalau aku jauhkan mic daripada mulut, adakah aku cakap lebih perlahan ataupun sama kuat juga guys? So korang boleh try tengok lah perbezaan dia. Aku try jauhkan lagi mic dia. So kalau aku cakap macam ni, korang dengar lebih jelas ke atau lebih tak dengar apa kan? So kalau yang ni aku dekatkan mic balik dekat dengan mulut aku, so adakah korang dengar jelas ataupun tidak? So yap, cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. So padu ke tidak mic? Tak tahulah korang yang dah dengar ni. Comment down below lah kalau padu ke tak guys. Alright, so apa macam padu tak mic dia? Pada pendapat aku, nice and not the best but not the worst, but pada pendapat aku sangat nice nak buat borak dekat Discord call, orang kata nak buat streaming pun okey je lah. Pada pendapat aku padu je lah mic. So yeah, kalau kau berminat nak beli earphone Sony MDR-EX255AP ni, kau boleh tengok link in description lah. Harga dia tak silap aku RM149, tapi masa aku beli dulu aku ada dapat voucher Shopee, you know, discount something like that. Then aku dapat dalam harga around RM130 lah masa sale lah itulah. Tapi kalau andai kata ada sale tu semua kabar, aku akan provide link in description lah, tapi harga subject to change lah kan. So kau boleh tengok lah cepat-cepat, kalau ada sale ke apa pergilah tengok link in description. Tapi ya, SRP untuk earphone ni nampak gayanya RM149 lah. So ya, adakah berbaloi beli untuk harga RM149 dengan orang kata body yang sangat simple dan kotak yang sangat simple nak mampoi? Pada pendapat aku berbaloi kalau korang faham apa yang korang beli. Sebab macam aku cakap tadi, earphone ni daripada keluaran brand Sony, so it makes sense kenapa harga mahal. That's for secondly, korang nak cari sebuah earphone yang orang kata perfectly balanced untuk buat apa-apa segala situasi, maka ya, sangat baloi untuk beli earphone ni. Sebab aku rasa sesepower bank bila keluarkan produk, dia punya audio lebih fokus untuk gaming lah, lebih fokus untuk dengar lagu lah. Tapi yang ini pada pendapat aku sangat balance untuk buat main game boleh, untuk buat dengar lagu pun boleh. Ini pada pendapat aku. So ya, aku rasa nanti-nanti itu je lah kot. MK plus point satu, warna dia yang agak cantik. Ya, pada pendapat aku colour dia agak cantik jugalah. Macam yang aku beli ni warna biru. Kalau korang tak minat warna biru, macam-macam lagi warna lain yang ada dekat link tu. Kalau korang tengok tak silap aku, ada warna merah, ada warna emas pun ada, and warna standard hitam dan sebagainya lah kan. Tapi kidai iman, aku tak rasa colour yang cantik tu you know,
akan kekal cantik lah walaupun setiap hari guna. Mungkin lama-lama colour tu akan macam hilang dia punya kecantikan tu lah. Dia punya warna tu kalau korang pasal macam kilat-kilat tu lah. Aku rasa kilat-kilat tu akan macam hilang lah kalau korang pakai 5-16. Tapi standard lah untuk sebuah earphone. So no complain about that lah. So yeah, other than that, itu saja. Kalau korang berminat nak beli, link in description guys. So yeah, that's for the video. Thank you for watching. Love, peace, unity, and I see you later guys. Assalamualaikum.